Nanas adalah salah satu jenis buah berwarna kuning yang memiliki rasa sedikit masam. Ketika masih mentah, nanas akan memiliki warna kehijauan walaupun daging buahnya tetap berwarna kuning. Buah nanas dikenal sebagai salah satu jenis buah yang dapat mengatasi masalah penyakit di Indonesia, seperti salah satunya asam urat. Untuk mengatasi asam urat, buah nanas memiliki beberapa kandungan yang dapat dipercaya dapat meringankan penyakit asam urat. Beberapa kandungan dalam buah nanas diantaranya adalah vitamin C, mineral, zat besi, fosfor, kalsium, natrium, dan bromelain. Kandungan bromelain dalam buah nanas dapat membantu menghambat protein penyebab bertambahnya kadar asam urat dalam tubuh. Selain itu, kandungan yang termasuk enzim ini juga dapat mencegah peradangan yang ditimbulkan oleh asam urat. Hal ini disebabkan karena bromelain memiliki kandungan antiinflamasi yang dapat mencegah peradangan. Oleh karena itu, mengkonsumsi buah nanas dapat dijadikan salah satu alternatif pengobatan untuk mengatasi asam urat. Mengkonsumsi buah nanas untuk mengatasi asam urat dapat dilakukan dengan membuat jus buah nanas. Jus nanas dapat dikonsumsi sebagai pengganti minuman teh atau kopi yang biasa dikonsumsi sewaktu pagi. Jus nanas terbukti efektif untuk mengatasi asam urat karena mampu menyembuhkan asam urat dengan harapan hampir 90%. Selain mengkonsumsi jus nanas secara murni, penderita asam urat dapat mencampurkan beberapa kombinasi seperti lobak putih dan kemiri dalam jus nanas tersebut. Campurkan ketiga jenis tanaman ini kemudian di jus dan hanya perlu untuk dikonsumsi sekali saja dalam 3 bulan. Dibandingkan dengan mengkonsumsi jus nanas murni, menambahkan lobak putih dan kemiri lebih ampuh untuk mengatasi asam urat. Terima kasih sudah mengikuti episode Herbal TV kali ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya.